aja karena mungkin ya satu bisa dibilang kan ini kan luar negeri juga ya, tapi kenapa saya pilih Malaysia, satu bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris, tapi di saat kita lagi nggak ngerti kan ada bahasa Melayunya tuh, jadi masih bisa disesuaikan sama bahasa Indonesia lah. Itu yang menyebabkan saya yaudahlah sana kan kuliah sekalian cari tempat baru, cari pengalaman baru, dan juga di situ juga kampusnya juga lumayan bagus ya, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S2 MBA di Malaysia. Selain dari bahasa, satu dekat, yang kedua apa ya, mungkin kulturnya masih sama kayak Indonesia ya, budayanya masih ya Melayu-Melayunya gitu. Dan yang alhamdulillahnya di sana tuh kalau kita makan murah ya, enak jadinya gitu. Beneran deh. Karena kalau saya kalkulasi ini bukannya saya ke sana bukan karena itu ya, karena mungkin sudah terbiasa bolak-balik ke sana, dan kalau misalnya kita hitung-hitung ternyata murah juga ya makan di sini ya dibandingkan sama Singapura. Ternyata Malaysia tuh lebih murah makanannya gitu. Kalau di Malaysia kan bahkan saya bilang bisa justru di bawahnya Indonesia, kayak salah satunya juga itu karena dekat, cuma 2 jam perjalanan doang melalui udara udah nyampe sana gitu kan. Terus saya juga ada beberapa pekerjaan yang bisa saya ambil sekarang ini ya, paling ya kayak FTV yang nggak terlalu reguler, jadi masih bisa tektokan sama jadwal kuliah ya, jadi ya nanti kalau sudah selesai baru deh bisa ngambil yang Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.